Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di edisi Viper guys, video perjalanan. Dan kali ini kami tidak bersama Kiai Milenial, tapi kami diutus Kiai Milenial untuk melengkapi kebutuhan di koperasi kami, alias belanja. Nanti ditemani sama Mbak Ayu dan Mbak Indri, sekaligus Mas yang satu ini, tapi nggak mau diperlihatkan mukanya karena malu, karena belum terbiasa masuk di YouTube begitu ya. Oke, begitu teman-teman, nanti kita akan perjalanan ke barat. Kita akan belanja beberapa kebutuhan di koperasi dan pesanan dari anak-anak pesantren, putri maupun putra begitu. Oke, langsung saja kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, setelah istirahat dan makan siang, kami melanjutkan perjalanan, tapi bukan ke barat melainkan ke timur, untuk menuju ke toko material. Dan tentunya tidak sedikit guys pembelanjaan kita di toko material nanti. Makanya jangan kemana-mana, tonton keseruan kami belanja di toko material. Oke, sampai jumpa di toko material. Cara memotong tali tambang yang besar. Wuh, keren. Mantap. Ya, oke. Setelah dari toko material tadi, kami melanjutkan perjalanan ke Gunung Pati, tepatnya di Desa Wisata Kandri, untuk menemui rekan bisnis kita. Bagaimana keseruan kita di Desa Wisata Kandri dan menemui rekan bisnis kita? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis. Oke.
habis belanja banyak banget, habis belanja besar-besaran. Tujuan kita terakhir adalah di Desa Wisata Kandri, dan ini di Kandrito yang punya industri. Nih, ada es Kandrito. Gini. Ah, kelihatan ya Kandrito. Ada produk nih yang bikin keren nih guys. Tuh. Sirup Blimbing Buluh. Nah. Dan ini Mbak Eni, ownernya Kandrito guys. Oke, jangan lupa kalau mampir, kalau ke Gunung Padi jangan lupa mampir ke Kandritonya Mbak Eni. Ya, betul. Kandrito yang paling legend di Gunung Padi, oke? Begitu kira-kira, terima kasih. Oke guys, setelah semuanya selesai, kami pun melakukan perjalanan pulang. Dan tentunya tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Sampai sini dulu videonya, terima kasih.